Supaya man pagar rumah kita harus dipasang. Pasti. Rapat. Bagus. Loh, belum tentu dong, Pak. Kalau misalnya pagarnya pasang rapat. Iya, kan ada kayunya, Pak. Iya, tapi kalau lubangnya segini orang bisa masuk. Tapi kan bisa lompat. Dan aku lompat. Lompat. Urusan masih usaha. Jadi kalau rongganya segini-gini pagarnya. Kira ada sini. Bapak, jelaskan mana rapat. Ngapain? Di sini. Katanya disuruh ke sini. Penanggung pagar yang berjarak. Nih, Pak, ini kayu. Ini kayunya beda model kayu, semua ya? Kayu. Apakah ini rapat, Pak? Rapat kalau ini. Karena kalau rapat, masih ada jarak, Pak. Ada jarak, ada space. Ada spasi. Rapat bukan meeting loh, rapat bukan meeting. Nah, pasti ada mau mengurus ya? Iya. Pagar itu tujuannya untuk? Menghalangi. Orang masuk. Nah. Tapi tetap ada celah, Pak. Nah, iya, kalau tikus masuk tetap. Bisa. Kalau itu namanya tembok. Urusannya rapat itu mah bukan tertutup loh. Ini rapat. Ini celah segini orang bisa masuk enggak nih? Ya segini juga enggak bisa masuk. Bisa nih. Bisa. Ya namanya orang mau maling maksa. Masa orang mau maling gini? Ya, oke. Ih, pagarnya susah. Jelaskan. Enggak, Pak. Enggak, masih bisa dilangkain, Pak. Pagar-pagar zaman sekarang malah pakai itu, tumbuhan-tumbuhan. Tuh, salah sendiri. Terus maling zaman sekarang pinter-pinter, Pak, kalau misalnya mereka menggunakan kekuatan magic celing. Tuh. Celing, tiba-tiba di dalam. Maling pakai zaman sekarang magic, Pak. Pagar-pagar gak berguna. Kok saya semakin emes sama pasangan saya ya? Kok repot ya, Cak? Yes. Oke, 5. Menanjak. 5 mendatar. 5 mendatar. 5 mendatar. 2. Fauna. Nah, gampang binatang. Nih. Sip. Hewan. Hewan. Ya, ya. Kewan. Ya, kewan. Hewan yang berpindah tempat dengan cara melompat. Nah. Namanya? Hewan yang berpindah tempat dengan cara melompat. Namanya? Ini juga namanya. Ada hewan yang berpindah tempat dengan melompat. Ada siapa yang... Siapa sih? Yang bener aja aku gak tahu. Kata. Oh iya, kata. Tadi Cak. Gilirannya gampang. Harusnya apa sih? Yang benernya apa sih? Jelas-jelas melompat ya kata. Oh iya, iya benar. Kayak di Cilacap gak ada kata. Aku mikirnya kangguru tapi kurang. Ya. Ya. Kata, berarti. Ini harddisk internetnya 28 MB kali ya? Pertanyaannya, 5 kotak lagi. Huruf kedua A. Hewan yang berpindah tempat dengan cara melompat, namanya? Capai. Tapi capek. Capek maksudnya, bahasa Indonesia kan capai. Capek apa capek? Capek, tapi kan bahasa Indonesia yang baik dan benarnya capai. Capai, oke. Capai. Kita kunci jawabannya. Apakah capai jawabannya? Bukan. Aduh. Ya ini bahasa salah, jadi kita harus jawab juga. Bah, giliran gue jawab salah, nunjuk. Bantuan gue nih. Silahkan dimaafin, kira-kira jawabannya apa? Tadi ada sebutian kanguru. Kanguru itu berpindah tempat dengan cara melompat. Iya benar kan. Tapi bukan untuk jawaban pertanyaan. Kotaknya ditambahin gak bisa? Gak bisa. Ah, orang catering. Udah tambahan kotak. Gue ada dua jawaban langsung loh, Duk. Pakai jawabannya iya, ya. Iya, apakah gue pakai? Ya. Gue janji apakah gue pakai apa? Kalau gak kabur takut. Ah, nah. Itu juga gue kepikiran dari tadi itu mah. Kabur. Apakah binatang yang berpindah tempat dengan melompat? Itu namanya kabur. Salah. Berarti takut. Lu masih yang salah. Ini nih kerja sama, Du. Lu pakai percaya. Jangan percaya. Berarti kenapa, apa nih, Cak? Kenapa enggak takut yang dipilih? Benar, Pak. Jangan takut yang benar, Pak. Bener, ya, kita coba cek. Kita lihat, hewan yang berpindah tempat dengan cara melompat. Namanya? Astaga. Ini benar-benar salah.
kalau katak ngumpul di tempat. Coba kumpul katak. Nah, katak kumpul, katak. Tiba-tiba yang satu pindah tempat, loncat. Set gitu, loncat. Eh, lompat. Terserah siapa yang lompat. Lu dulu deh, men. Gua aja. Lu jadi katak, gua masih jadi cebong. Katak ngomong gitu. Lompat dong. Ayo, siapa yang lompat? Yaudah, aku deh. Kamu gitu deh, terus. Nih. Ayo terus lu, Mas. Terus dong. Wah, dia cabut. Gigi itu dong. Santai banget. Wah, ikut-ikutan cabut. Pak. Cabut dulu ya. Yo, yo. Mau nonton Naruto. Ini gak harus katak, Pak, yang cabut. Bisa aja, misalnya kayak kita ya, gitu kan. Ya, pertanyaannya gak ada katak-kataknya dari tadi. Oh iya, benar juga ya. Jadi ini salah siapa? Tapi kan hewan, Pak. Iya. Iya, maksudnya hewan yang pindahnya melompat. Iya kan? Terus dibilang, kenapa bilang cabut, melompat? Kan kalau jalan juga bisa. Kalau yang namanya cabut, Pak, maaf ya, ada sesuatu yang tertancap. Tertanam. Baru dicabut. Nih, ada lagi. Nih, gue ngebahas masalah ini. Saya tanya, Anda pernah nyabut berkas nggak? Pengadilan maksudnya. Laporan. Tertanam di mana itu berkasnya? Kalau itu kan istilah, Pak. Loh, sekarang bukan istilah. Tadi, yang namanya cabut. Penempatan kata cabut dalam perbahasan perkodokan itu kan nggak pernah dipakai, Pak. Kenapa hewan cabut gitu, capsil? Nih, sejak kapan Anda perhatian sama kodok? Ya, Pak, menempatkan kodok di sini cabut. Ini Pak, sampai nangis. Ditinggal cabut, Pak, temen-temennya ditinggal cabut, Pak. Kenapa, Wen? Udah jangan seneng gitu dong. Enggak, kita, gue ngabisin tenaga, emosi di sini. Mendingan gue di rumah sama anak-anak gue, Du. Apa-apa, kan anak-anak lu juga di rumah udah pada cabut. Masih ada 3 kotak cobaan tersisa. Pilih yang mana? Nomor berapa yang dipilih oleh tim B? Nomor 6. Eh, tim B apa tim A? Aku. Ya udah, aja deh. Tim B cabut. 6 menurun deh. 6 menurun. 6 menurun. Nah, yang benar dong. Fauna. Fauna ya. Binatang ya. Ya. Hewan-hewan. Ya, ya. Pak, ini yang laci pada 4 ujungnya nih, Pak. Kenapa jadi? Bisa pilih apa yang mana katanya, Pak. Baik. Lanjut, Cak. Hewan yang... Ini istilah ya, hewan yang nyawanya 9. Nuh, Naruto dong, Pak. Kucing, maksudnya kucing. Kyuubi, Kyuubi. Ini hanya istilah. Ah, mobil cek, oh, hidup kucing, lagi. Kucing. Nah iya maksudnya. Nah itu Kyuubi. Kyuubi, Kyuubi. Katanya JKT48. Ini masih JKT48 ini. Harusnya kucing ya. Iya. Udah tim B mikir dulu nih tim A ya. Hewan kan? Nyawanya 9. 9. Hewan yang nyawanya 9. Kurang. Kurang. Iya, kurang satu. Kurang satu apa? Lu pura-pura budek dong. Iya, dong. Lu reseh. Iya. Kalau 10 kan sempurna. Harusnya 10, iya. Tapi dia cuma 9. Oh, Pak, dia kurang jawabannya. Boleh lagi kuping opportunity dulu. Kurang. Kita jawab buat gue loh. Kita mencuri bisik-bisikku besar. Gak apa-apa. Kurang, baik. Kalau ya? Tadi iya. Cak Desi barusan ngomong gitu, maaf ya, bisik-bisikku besar. Kalau besar kan bisik-bisik. Mendingan hostel lu sama dia nih, Cak. Dia bisik-bisik kayak demo. Kan orang dengar semua. Berarti jawabannya apa? Kurang. Kurang, kurang. Kita kunci. Kurang satu. Berarti, hewan yang nyawanya 9, apakah kurang, kurang jawabannya? Kurang, Pak. Kita cek. Salah mulu ini dari jawaban yang benar enggak sih? Ada perasaan. Itu sih jebakan. Iya, biasa. Orang kita mah enggak tahu. Enggak tahu, Bu. Apa ya? Tim B silakan jawabannya. Hewan yang nyawanya 9. Hewan yang nyawanya 9, 6 kotak huruf kedua U. Apakah itu? Kumpul, kumpul. Tuh gua kasih tuh kumpul. Enggak mungkin. Kalau nyawa kalau nyawanya atu-atu mencar, kan nyawa 9 kumpul, Wen. Kumpul badan. Ini gua balikin tuh yang tadi tuh.
Beneran, terserah kalau lu mau ambil enggak apa-apa. Kumpul kan 9 pada di ada di badan. Tapi kan nyawanya 9, siapa tahu nyancar mencar. Iya, kumpul loh, Em. Kumpulin dong. Hah? Ini aku kumpul aja. Tumben. Kumpul. Hewan yang nyawanya 9. Hewan yang nyawanya 9 tumben. Iya, jangan dong. Biasanya kan kayaknya. Kamu nyawanya berapa? Satu. Enggak, satu. Kucing nyawanya berapa? 9. Tumben. Pinter loh deh, Cilang. Ben, beneran. Tumben. Bang ikutin aja deh. Hey, ini juga sebenarnya gak bisa, sumpah. Lu nyawa lo 9. Sumpah? Bisa aja. Mau tumben apa sumpah? Mending tumben, tumben, tumben. Aja tumben. Udah aku ngikut apa kata lu aja. Bisa juga, bisa juga. Hewan yang 9. Ku bisa. Kok ku bisa? Tumben, tumben, tumben. Kita kunci, Cak. Apakah hewan yang nyawanya 9 tumben? Tumben. Gak mungkin lah. Tuh. Dibuka atau enggak? Tumben salah dulu. Buka aja, buka. Buka ya? Ya. Hewan ternyata yang nyawanya 9. Kuses. Bapak. Bapak, coba buset itu ada enggak di kamus besar bahasa Indonesia? Iya, ada, Pak. Enggak ada, Pak. Ada di bus malam, Pak. Buset kagak ada. Enggak ada, iya. Buswe ada. Tuh, buswe. Buset, mana kan belum jadi bus, pasti buset. Oh, not yet. Not yet. Diketawain. Diketawain yang pojok loh, diketawain. Waduh. Diketawain loh. Berantuan. Bro. Nah, gua bantuin yang biru ya. Hah? Sekarang nih, bentar. Sekarang, terserah lu. Nah, bro, sini bro, bantuin gua bro. Ini dari mukanya pintar banget nih. Yang mana ya? Nah, pas lu di sini. Gua di sono. Ya. Enggak. Nyawa, satu lagi nih gue cari dah kalau gitu dah gue buat temenin gue. Mana lo, pilih mana? Yang mana? Pilih bar. Cewek. Yang mana? Yang ini dong. Cewek. Oh itu. Ya ini. Hei. Ya itu. Nih orang senyum terus nih, lihat nih. Iya. Bahagia selalu ya. Ya ampun. Iya, tuh kan. Nih. Eh kuliah ya? Kamu kuliah? Ya. Wah ini dosennya kenapa itu? Ini yang namanya rumus gravitasi loh, jangan sembarangan. Sorry. Coba ditanya dulu namanya. Namanya siapa? Zikri. Hah? Zikri. Oh namanya keren Zikri. Kan? Zikri. Zikri. Pinter ya namanya Zikri. Namanya siapa mbak? Anggun. Oh, iya. Kelihatan banget ya. Anak gunung. Anggun. Baik, Anggun dan Zikri. Anggun dan Zikri. Sekarang Anda menjadi peserta di tim A dan tim B. Kamu ya? Menjadi juru bicara kita. Nih? Kamu jadi supir ya. Bukan dong. Oh iya. Ya maksudnya yang mikir ya jawaban kita. Maksudnya ya, gitu. Jubir, bukan supir. Jubir maksudnya. Ya, sorry, jubir maksudnya. Ya. Ya. Baik. 7 mendatar. Mungkin dan saya yakin pernah mengalami ini. Ya, okay. Jadi pasti bisa menjawab. Ban yang tertusuk paku di jalan. Biasanya. Oke, okay. 250 kalau lu bisa. Kalau kamu bisa jawab. Kalau bisa. 2,5. Kalau Anggun bisa. Sini gue yang pegang. Pinjem. Udah gue pegang aja, Wen. Takutnya. Takutnya disalahgunakan. Gak apa, saya aja yang pegang, Pak. Hah? Saya yang pegang, Pak. Jangan, jangan. Kenapa emang, Wen? Ntar abis sama dia. Kita helmet 1 miliar lagi. Ayo dong. Gak mana ini bayar parkirnya doang kali, Pak. Iya. Coba diulangi sekali lagi, Pak. Gue abis dong. Ban yang tertusuk paku di jalan. Itu biasanya. Penyok. Penyok, kita kunci jawabannya. Kenapa mobil kesenggol, bodinya penyok. Apakah penyok jawaban yang benar? Kita cek. Bukan. Yeah. Anggun punya kesempatan mendapatkan 250. Kalau jawab. Coba kamu bayangkan. Nah. Ban atau ban ya, ban motor. Ban motor. Tertusuk paku, seperti apa keadaannya? Kentut ya. Jadi kentut. Ini masih lanjut yang tadi nih. Udah dengerin. Kok kentut ya. Tapi kentut juga bunyinya gitu. Tapi kentut bisa siapa tahu bannya lagi gak enak perut kan. Ya mas, aduh. Aku tadi cuma ngepintas. Itu maksudnya apa? Praktekin dong itu supaku. Nih, ban, supaku. Bunyinya gimana? Ih, kayak diapain. Gue tangan gue pelan. Hah? Buat dia gue! Buat dia!
Astaga. Astagfirullah. Orang masih nimba ilmu lu ngapain? Masih muda. Gua diam. Diam. Dia apa itu nih? Hah? Oh, kadok. Bukan dijagain. Gua diam, weh. Ini juga PRT tawa doang. Gimana ejaannya? Ejaannya gimana ejaannya? Pas tulisannya apa? Ejaannya gimana? Awalnya pakai mic. Ejaannya coba Anggun. P. Iya pintar juga sekarang. E. E. Tapi ntar dulu lihat dulu. E. S. S. H. Oh pakai H. Ini jurusan apa sih? Besar. Besar. Pakai H. Besar. Gue mau cabut tuh. Pakunya sarjana hukum. Pakai SH. Oh, mungkin hanya kaget. Jadi bunyi bannya sebenarnya. Hah? Gitu. Langsung kita kunci aja ya. Benar, benar. Ya Allah. Bentar. Bentar, jawabannya. Bukan. Ayo. Tempel aja. Nempel. Kita kunci. Makin jauh. Itu paling benar itu. Kita lihat. Benar itu. Kita kunci ya. Ban yang tertusuk paku di jalan biasanya nempel. Apakah itu jawabannya benar? Minum aja. Nyamuk, sering nyamuk. Kuenya ini. Minumnya. Nah, kita main ke tetangga sebelah dulu boleh? Hah? Ke tetangga sebelah boleh? Lagi pergi, rumahnya kosong. Habdu, lihat apa ini kak? Oh, iya. Uang. Yeah. Good. Saya beri kehormatan Habdu langsung yang ngasih ke Anggun. Kasih dong, Du. Jangan diambil lagi. Enggak. Pak, ini sebelah makan jeruk nih, Pak. Jukri, karena kamu yang dipanggil pertama, tolong maju ke depan. Iya. Yeah. Tolong serahkan uang ini pada dia. Enggak dong. Ini ada berapa? Pakai mic, pakai mic. 250. 250. Kalau 250 bagi 2 berapa? 125. Nah, tanya ke Anggun, mau gak kayak kali bagi 2 tuh? Dua gak dibagi 2. 250 gitu, 250. Ya udah. Tanya kalau minta tembak, mau ditembak. Ya udah. Sebagai seorang laki-laki yang baik dan lantang, laki-laki. Anus lantang. Sok ngomong. Anggun mau nggak duit dari bagi dua? Harusnya yang nanya yang punya duit. Tahu. Gak apa-apa udah. Anggun jawab pun. Jawabnya apa Anggun? Ya udah terserah. Emang itu duitnya buat apa? Itu duitnya buat apa? Ya, ongkos pulang. Jangan dong ulang tanya. Ulang, tanya. Emang duitnya buat apa? Emang duitnya buat apa nanti? Buat persiapan nikah kita. Buat persiapan nikah kita. Diri, gak tahu diri. Udah disumbang pengen nikah. Lu balik dari gedung nih, mana 2,5. Balai warga juga gak dapet. Ya kan dicicil. Oh cicil. Ini pasrahan nih ya bocah ya. Anggun sejujurnya, ini jangan karena ada kepaksaan, karena gak enak, karena masuk TV. Iya. Terus tiba-tiba kamu, iya. Kalau emang kamu gak mau uang ini dibagi 2. Bilang. Gimana kalau bagi 3? Gini. Dibagi 3 susah. Gak, jujur, kamu sebenarnya mau dibagi 2 apa enggak? Gue nanya deh, biar adil, Du, sorry. Iya. Anggun. Mau gak uangnya dibagi 2? Enggak. Enggak. Ya udah buat kamu semua berarti. Kan dia mau bagi 2. Berarti enggak mau. Ya udah berarti buat dia. Enggak dia. Kan gua tanya, Anggun mau gak dijadi bagi 2? Enggak. Ya udah buat dia. Udah, pegang. Tadi bagi aja kalau mau. Dibagi aja lah berapa. Nonton aja, nonton-nonton. Enggak apa-apa. Ah, elah lama-lama sih buat gua. Amin.
kembali ke kedua tim ini. Tinggal satu pertanyaan. Untuk rebutan. Ya. Dan nilainya adalah 150. Nah. Ada 5 kotak huruf keempat. Pertanyaannya. Saya sebutkan baik-baik, perhatikan. Kursi, meja, buffet, lemari. Itu disebut. Jawab. Bunyi. Bunyi. Tanya netizen tadi kan bunyi. Kan bunyi kan? Bunyi kan? Bunyi. Langsung silakan tim A dijawab. Tapi bukan tuh. Pak, sekali lagi pertanyaan apa? Oh iya, saya ubahkan lagi. Baik. Kursi, meja, buffet, lemari itu disebut. Langsung penonton kita hitung bareng-bareng. 3, 2, 1. Disebut cepet. Cepet. Kan tadi Bapak nyebutinnya cepet ya, banget. Kita kunci jawaban tim A cepet. Tim B jawabannya apa? Nih, cepet. Harusnya cepet dong, gak ada cepet bahasa Indonesia mah. Kursi, meja. Kursi, meja, buffet, lemari itu disebut. Kok jadi lambat? Ini udah lambat, ini cepet. Nah, kursi, meja, buffet, lemari itu disebut. Apa, emang penyebut apa? Mebel. Tadi ada mebel ya? Mebel. Ya terserah lah. Baik. Tim A menjawab cepat. Tim B jawabannya mebel. Apa tembel ya? Itu aja boleh. Tembel. Kalau enggak lama-lama denger dia ngomong pecel lah. Kesel. Tebel. Mebel diganti tebel. Yeah. Baik. Okay, kita tim kunci. A cepat, tim B tebel. Tim yang jawabannya benar yang akan menang. Kalau tidak ada yang benar berarti tim A yang menang. Kursi, meja, buffet, lemari itu disebut seset, satu set. Bapak saya pusing deh Pak. Maksud lu apa? Ngomong seset itu apa? Tenang, gak masalah. Bilang aja satu set gitu loh. Nah iya, seset. Nih, itu kalau bacanya salah jadi seset, Pak. Bukan seset. Kalau misalnya pakai itu pakai teng-teng di atasnya pakai ini. Pakai curut. Satu ekor ayam sama seekor ayam sama enggak? Sama. Seset sama seset beda, meren. Tapi seset kurang apa ya, Pak? Kurang formal gitu. Iya, Pak. Kalau seset tuh sampo, seset. Seset. Ini sama aja nih. Aku tertipu. Saset. Itu pusyet. Satu set, Pak. Tuh. Pakai iya, Pak. Satu set harusnya, Pak. Masya. Lagian yang nama seset, Pak. Bapak belum menyebutkan dengan komplit, belum lengkap. Iya, belum. Masih ada standing lamp, masih ada kursinya. Berarti itu enggak satu set, Pak. Itu serumah. Nah. Saya beli seset, Pak. Iya dong, Pak. Kalau serumah itu ada mobil, ada garasi segala macam. Ini kita ngomongin furnitur, Pak. Apa aja sebutin, Wen? Hah? Seset apa aja? Apa yang nyuruh-nyuruh gue, lo? Nyuruh gue apa dia? Kenapa lo nyuruh-nyuruh gue? Kita lihat skornya, silakan dibacakan dia. Skor tim A mendapatkan skor 100 dan tim B mendapatkan skor 0. Pemenangnya adalah tim A dan membawa pulang apa? Silakan Bung Alex. Selamat kepada pemenang kali ini. Hadiah sepeda fiksi yang dipersembahkan oleh Gegayaan, perusahaan jasa keuangan yang melayani pinjaman buat modal gaya-gayaan doang.
silakan bawa pula. Mana sepedanya ya? Oh, fiksi gak nyata. Oh. Ada fiksi hayalan dan nyata. Oh, benar. Ada fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi. Berarti ini hadiahnya fiksi. Novel apa sepeda? Ini sepeda, sepeda fiksi. Mana? Bagus, Wena. Ya. Gila. Ini namanya bukan sepeda fiksi. Oh, kenapanya? Kenapanya ini baru. Oh, ini sepeda cerbung. Kok cerbung? Cerita bersambung. Coba nih. Nah, itu joknya, joknya panjang. Loh, kok gini? Berarti panjang dong. Kabdo, tim A, selain dapat sepeda ini, ya, ada juga dapat hadiah tambahan. Apa? Silahkan dibuka. Apa? Kok buat aku ya? Gimana ya? Gimana dong? Duh, ya, lu malah pacaran. Ya, sepedanya. Gak pegang nih, kepala gua kena sepeda. Ya lu lagian, gua suruh megangin. Rusak dong. Ya maaf. Buka nih. Langsung dibuka. Buka ya. Aku kayak orang ketiga. Ya ampun, so sweet banget kembaran kunci sepeda. Mau ngunci apaan? Kunci apa? Anda bisa mendapatkan Rp500.000 dipotong pajak yang menjawab paling tepat dan tercepat. Tadi pertanyaannya apa adalah saat hujan deras, ya kita harus waspada. Titik. Ya, jawabannya silakan dibuka di Instagram kita wb_net. Hadiahnya dan pemenangnya dapat Rp500.000 dipotong pajak persembahan dari WIB. Kuisnya juga akan mendapatkan hadiah satu unit smartphone. Wow. Oke, Cak. Tadi kita sudah bahas mood. Ya. Dan sekarang kita tutup dengan kata-kata motivasi Cak Lontong yang sangat amat kita tunggu-tunggu. Sangat. Orang yang mood-mutan itu hasilnya tidak bisa diukur. Tapi orang yang nyut-nyutan itu hasilnya susah tidur. Gigi bisa gigi. Gigi bisa tidur. Enggak bisa tidur. Kepala juga bisa. Kepala bisa ya, Cak ya? Oke, kita kasih tepuk tangan dulu untuk calon dong. Saya Dearis Kita dan juga Calontong mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah,